Yuk guys, ini kita sekarang lagi ada di Kopeng guys. Tepatnya di Omah Kembang Kopeng. Daerah Grabak Kopeng ya guys. Ini view-nya langsung Gunung Merbabu guys. Cukup istimewa. Di atasnya itu ada restonya, bisa buat untuk lihat pemandangan. Oke guys, hawanya dingin guys, cukup sejuk. Ini untuk spot-spot foto bisa. Ada rumah-rumahan kayak rumah-rumah Belanda guys. Rumah Belanda guys. Cukup. Bangunannya cukup ikonik banget ya guys. Teman-teman yang seneng untuk wisata-wisata alam bisa di sini, sangat recommended banget guys. Ini parkiran mobilnya juga cukup luas banget, mungkin bisa sampai 50 mobil mungkin bisa guys di sini. Yuk kita cek terus guys. Oke guys, enaknya kalau kesini itu sore guys, menjelang sore gitu enak. Kalau siang mungkin agak panas ya guys, tapi kalau sore enak hawanya. Oke guys, untuk restonya guys di Omah Kembang di Kopeng. Saya bisa reservasi di sini. Oke. Ini untuk restonya yang di atas tadi, guys. Jadi view-nya, guys. Masih dengan sama view-nya. View-nya masih dengan pemandangan alam, guys. Oke. Reservasi pemesanan menunya bisa di sini, guys. Untuk reservasi tempat menu bisa di sini. Yes. Ada musolanya juga guys. Mas, ini bukanya jam berapa mas? Buka tutupnya? Buka jam 9 bapak. Tutupnya jam? Kita tutup jam 6, kita sore jam 5. Jam 5 ya, oke. Okay. Di sini juga ada untuk penginapannya juga ya, ada, mas. Bapak, kita punya dua penginapan yaitu villa dan family room, bapak. Family room-nya itu per malam 600.000, kalau villanya 1,8, bapak. Oke, okay. Makasih ya, mas. Iya, sama-sama. Abah.